Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dulurku semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi keberkahan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Baik, teman-teman, untuk sore ini saya akan mereview harga sapi yang ada di kandang sapi Binjai. Oke, namun sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen ya, teman-teman. Dan jangan lupa share dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru di channel ini. Cek harga sapi di kandang sapi Binjai Balikpapan. Ini bersama ownernya Kang Wan ya. Yang ini harga berapa, Kang? Ini dia di bobot 325. Antara 300 sampai 325 ini harganya berapa? 22,5. 22,5 ya. Ya. 22,500. Ini bobotnya ini 300 lebih sampai hampir 300. Ya, ada yang 315. Ini ada Ini yang dua ini? Ya, sama ini. Ini sama ya. 6 ekor ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, harganya juga sama. Sama ini. Ini harganya 22.500 ya. Bobotnya 300 lebih. Nah, sekarang yang ini nomor 7 nih. Ini di 225 ini. 225 bobotnya harganya. Harganya di 18 yang ini. Ini 18, teman-teman. 18. Nah, kalau yang ini kita masih kurus ini ya. 200 ini baru bobotnya. Ini 200. Ini 200. Iya. Ini 200. Ini harga 15 juta. Harga 15-an. Nah, ini 15 juta, teman-teman. Kalau ini di 225 juga bobotnya. Ini harga di 17,5 ini. Ini besar sama ini kurus, man ya. Harganya berapa? 17,5 ya. Iya, 17,5. Yang ini tidak dijual karena masih belum layak. Ini masih kurus banget ini. Ini percobaan ini kita menemukan. Kemudian yang ini mantap ini. Dari 340-an ini. Beratnya 350 ya. 350 lebih, ini harganya di 26 juta. 26 juta. Wah, masya Allah. Ini besar banget, teman. Oke, kita lihat dari belakang ya. Oke, tunggu sebentar, kita lihat dari belakang, review dari belakang gimana bokong-bokongnya nih. Nah, ini kira-kira kandangnya udah bersih, udah dibersihkan tadi. Nah, ini teman-teman bentuknya nih, yang harganya 26 juta ya. Bobotnya 350-an. Ini yang harga 17.500. Ini yang harga 15, ini dua ini 15-an. Ini harga 18 juta. Ini 6, 1, 2, 3 sampai sana itu harganya 22.500 ya. Oke, sekarang kita review yang sebelah sana ya. Yang rayon tengah. Oke, kita review yang rayon tengah. Ini yang super-super nih. Ya, ini bobot di 750. Ini namanya sapi simental ya, Kang ya? Iya, simental. Namanya Justin. Udah namanya. Ini ada namanya yang khusus di limusin. Simental. Simental ya. Ini bobotnya berapa nih, Kang? 750. Sampai nanti dengan di kurban 2 ekor ini. Dua ekor. Ini harganya 53 juta. Masya Allah, harganya 53. Bobotnya 750-an ya. Masya Allah. 53 juta. Nah, sekarang yang ini limusin ini. Nah, ini limusin ini di bobot di 450 sampai 500 ini. 400 sampai 500 ini. 500 lah ini. Untuk harganya berapa? 33 juta. 33 juta. Masya Allah, harganya 33 juta. Nah, kemudian yang ini yang di ini bobot Pegon. 550-an ini harga di 37 juta. Ini 37 juta sapi Pegon ya. Pegon. Sapi Pegon beratnya tadi berapa, Kang? Sekitar 560-an, 560 ya. Tadi yang ini 33 ya. Iya. 33 juta ini 36. 6. Sekarang yang sapi Ongol ini. Ini lebar banget nih sapi Ongolnya nih. 480-an ini. Ini 500. Hampir 500 ini. Iyalah. Di harga 35 juta ya. Harganya 35 juta. Ini sapi putih, sapi Ongol, teman-teman. Kemudian yang ini juga sama, ini harga bobotnya sekitar 400. Ini harganya 30 juta. Ini harganya 30 juta.
bobotnya 400. Nah, sekarang yang ini agak kecil lagi, kecil lagi yang minimal. 350-an ini, nah, ini 370. Ini harganya di 27 juta. 27 ya. Insyaallah ini harganya 7. Ini yang minimalis sapi ongolnya nih, teman-teman. Oke, sekarang yang sapi Bali nih. Sapi Bali yang ini dianya bobotnya nih di 290-an yang ini. Ini harganya di 20 juta. 20 jutaan ya, ini ya. 20 juta. Oke, sekarang yang ini? Yang ini di harga 18 juta nah, ya. Ini 18 juta, teman-teman. Ya. Nah, bobotnya berapa, Kang? Ini sekitar 240-an ya. Nah, 40-an. Ya. Oke, sekarang kita coba review dari belakang. Oke, belakangnya. Nah, ini alhamdulillah ini sapinya sapi Bali. Warnanya kuning, mata merah bahta. Ini juga sama sapi Bali. Ini bokongnya masya Allah ini ya, bulat ini. Ya, nah, ini sapi ongol. Ya, sapi selpe, sapi PO. Ini juga sama. Ini harganya tadi berapa, Kang? 26 ya, 26. Yang ini 30 juta. Nah, yang ini lebar banget ini 35 ya. Nah, ini pegonnya harganya 37 juta. Terus yang ini limusin harganya 33 juta. Nah, yang dua ini besar ini sapi supernya harganya 53 ya. 53 juta. Nah, ini sapi-sapinya teman-teman. Oke, ini belum minum. Nah, ini belum minum ini ya, belum dicombor ini. Belum dicombor. Masih kayak masih ini perutnya masih kosong ini, belum makan. Nah, ini comborannya teman-teman. Wah, masya Allah, comborannya ini ada isinya apa aja, Kang? Konsentrat. Konsentrat. Kemudian ditambah dengan ampas tahu. Ampas tahu. Sama dedak. Sama dedak. Nah, ini yang banyaknya konsentratnya teman-teman. Ampas tahunya sebagai ini aja, campuran. Oke, kita lanjut ke rayon bawah ini. Yang ini belum dijual karena masih belum umur ya. Kurban. Jadi padahal masih besar bapak ini ya, ya bentuknya. Ya, tapi baru 1 tahun umurnya. Oh, ini masih pendeta teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang ini nih. Dan ini 2 ekor ini 18 juta. Nah, ini 18 juta. Ya. Ini yang ini kayaknya minimalis ya harganya ya. Iya, ya. Yang harga minimalis. Ini yang 18 juta 18 2 juta. Ekor. Kemudian yang ini harganya yang 13.500. Ini yang ada yang paling minimalis ini ya. Ya, tapi gemuk banget tuh belakangnya tuh. Ya, untuk kambingnya sudah gemuk cuma yang pendek ya. 13 juta ya. 13.500. Masyaallah, 500 teman-teman. Ya, kemudian yang ini sama ini 4 ini. Ya, 1. Ini harga 3, sorry. 3 ini 17.500. Ah, 1 2 3 ini sama harganya. 17.500 ya. Oke, kita lanjut yang sini yang nih. Yang ini 18 juta. Nah, ini 18 juta teman-teman, masya Allah besar ini. Karena yang sebelah sana kuning. Yang ini 15 juta. Ini 15 juta ini? Iya, ini 15 sepertinya juta. Sama ya. Iya, tapi dianya apa masih baru berkembang yang ini. Oh, jadi karena datang baru ya? Iya, karena dia baru sekitar 2 bulanan. 2 bulanan ya. Ya, jadi baru mungkin dagingnya masih kalah dengan yang ini ya. Iya, karena ini udah padat mereka. Betul. Walaupun ini terlihat sama. Sama, iya, gitu. Iya. Ini berapa tadi? 15? Ya, ini 15 juta. Ini 2 ini 15 jutaan. Dua ini? 2 15 juta. Kalau yang pojok yang ini 17,5 juga. Oh, karena ini juga udah usianya juga udah tua. Iya. Kemudian udah lama juga jadi kandang. Ini sama yang ya. Itu ya? Iya tuh, yang 3 ekor. Ya. Nah. Yang 3 itu. Oke. Okay. Jadi walaupun sama kelihatannya dari video atau apa, kelihatannya besarnya sama. Nah, kami bedakan karena kami supaya customer paham memberi pemahaman ke customer. Betul. Ini masih peningkatan, jadi dagingnya masih agak kurang. Kemudian yang ini sudah lama dia dagingnya padat. Okay. Jadi banyakkan dagingnya yang ini yang lama ya. Nah, jadi sehingga selisih harganya juga cukup lumayan. Lumayan. Nah, ini habis dicombor teman-teman. Nah, ini kita seninya. Oke, kita coba lihat dari belakang. Nah, ini untuk kotoran di sini, tetap untuk pupuk nanti nih. Oke, kita review dari belakang. Nah, ini teman-teman, soalnya ini harga tadi 17,5. Udah punya juga nih. Ini yang harga 15, dua ini. Ini yang harga 18. Ini 18 juta teman-teman, gemuknya nih besar juga.
yang tiga ini 1, 2, dan 3 itu harganya 17,5. Oke. Terus yang ini yang paling minimalis nih, harganya 13,5 juta. Nah, ini udah gemuk teman-teman ya badannya tuh, insya Allah. Nah, yang ini berapa tadi Kang? Itu yang 18 ini. Nah, ini 18 dua ini ya, harganya 18 juta. Sama juga yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini yang besar ini juga belum dijual ini karena masih pedetan. Oke.